Hai guys, selamat datang di YouTube channel gua. Ketemu lagi dengan gua Marcella Giovanni di sini. Nah, guys, di video hari ini akan sedikit berbeda soalnya gua mau share ke kalian belanjaan make up gua bulan ini. Nah, ini semuanya gua beli dari online store, guys. Jadi, gua enggak ada pergi-pergi. Jadinya gitu deh, guys. Gua jadinya online shopping terus. Nah, dan ini belanjaan gua ya. Gua tunjukin ke kalian. Banyak banget kan guys. Nah, nanti gue bakal buka satu persatu. Ini boxnya udah gue buka biar lebih gampang dan lebih cepat, biar kita lihat dan cobain bareng-bareng. Oke guys, langsung aja kita ke videonya. Oke guys, langsung aja gue buka dari box yang pertama kali ya. Nah, ini dari Sosiola. Ini paketnya baru aja nyampe dan langsung gue buka dulu boxnya, udah gue sterilin semua. Dan ini dalamnya kayak gini isinya. Udah gue buka-bukain juga bubble wrapnya biar lebih gampang dan lebih cepat. Nah, di dalam ini gue ada beli 4 item. Ini satu persatu ya. Ini item yang pertama. Ini namanya Ever Pure 100% Organic Rose Water. Nah, ini katanya 100% organik guys, dan ada tulisan imported from Germany, guaranteed organic. Dan gua baca di komposisinya sih emang bener sih, ini ada tulisan Rosa Damascena flower water 100%, dan gak ada komposisi lain selain itu. Nah, ini kegunaan rose waternya bermanfaat untuk melembabkan dan merawat kelembutan kulit, menjaga keseimbangan pH kulit, dan mencegah tanda penuaan. Manfaat lainnya adalah membantu meredakan iritasi ringan, membantu memperkecil pori, membantu menyamarkan luka bekas jerawat dan kemerahan pada kulit wajah, serta melembutkan rambut. Nah, jadi ini selain buat muka, bisa juga kalian pakai buat rambut kalian. Nah, ini cocok buat semua jenis kulit, dan ini bisa dipakai day and night. Gua langsung aja coba ya. Dia bentuknya foam gini. Langsung aja gue coba semprot. Enak banget guys, dia butiran airnya itu benar-benar halus dan kecil-kecil, dan benar-benar menyebar ke satu muka. Dan wanginya itu memang wangi rose water gitu sih guys. Dan kayaknya sih nggak ada sih campuran parfum atau yang bahan-bahan lainnya yang nggak baik buat kulit. Oke, kita lanjut ke barang selanjutnya. Nah, barang selanjutnya ini dari Emina. Gua beli tuh. Ini Starlash Aqua Mascara. Gua langsung aja buka. Nah, jadi dalamnya gini, guys. Tuh. Lucu, imut banget ya. Nah, ini buat dalam. Oh ya, dia beratnya 5 gram. Dan ini buat dalamnya. Tuh bentuk aplikatornya kayak gini guys. Dia panjang banget buat bagian brushnya. Oke, barang selanjutnya ini dari Emina lagi guys. Soalnya gue berencana buat bikin one brand makeup tutorial Emina. Nah, ini yang ketiga, ini namanya Emina Top Secret Eyebrow. Dia packagingnya lucu banget ya, kayak bentuknya tuh kayak koper mini gitu. Nah, ini tinggal dibuka. Dalamnya itu gini guys. Bagus banget, lucu banget. Nah, ada plastiknya juga. Ini gua beli yang warnanya coklat gitu. Dan ini wangi banget sih. Ini aplikatornya, ini spoolie, sama ada yang ini. Lanjut ke barang yang keempat. Nah, ini Emina Bare With Me Mineral Cushion. Ini yang nomor 1 ya guys, yang light. Ini gua beli harganya cuman 70 ribuan aja guys. Murah banget kan, makanya langsung gua beli. Nah, ini buka langsung dalamnya. Tuh, kayak gini dalamnya. Ini buat bagian belakangnya.
Ini gue langsung buka, tuh kalian bisa lihat. Bentar. Tuh dalamnya begini. Ini ada kacanya. Terus ini sponsnya agak kecil, tapi boleh lah. Ini tinggal dibuka. Tuh dalamnya begini guys. Ntar kalau mau dipakai baru dibuka. Tuh kalian mulai makin penasaran kan barang-barang Eminem. Ntar kalian tonton di One Brand tutorialnya ya. Oke, lanjut ke paket kedua. Oke guys, ini paket kedua ini semuanya dari Emina juga. Ini gua beli dari Shopee-nya. Tuh banyak banget kan. Gua beli dari Shopee-nya. Terus yang kalau yang tadi cushion-nya itu kenapa gua enggak beli di Shopee-nya? Karena harganya tuh beda gitu tuh. Yang di Shopee 100 ribuan sedangkan yang di Sosiola cuma 70 ribuan guys. Makanya gua lebih pilih beli di Sosiola. Nah ini sedangkan produk lainnya ini lebih murah di Shopee, makanya gue beli dari Shopee. Nah langsung aja kita ke produk pertama. Ini gue ada beli Cheeklit. Ini dari Emina yang namanya Cream Blush. Yang pertama ini yang warna, ini nude brown. Dan yang satu lagi itu warna peach. Jadi ini warnanya sesuai dengan warna di dalamnya. Ini yang peach, ini yang nude brown. Langsung aja gua buka produknya. Nah, jadi dalamnya gini guys, bentuknya itu kayak tub gitu. Nah, yang ini yang peach, yang ini yang nude brown. Gua langsung aja coba swatch ke tangan ya, biar kalian gak makin penasaran. Oke guys, ini yang atas ini warna peach. Warnanya tuh muda banget sih guys, jadi agak gak kelihatan ya. Sedangkan yang nude brown ini warnanya lebih jelas gitu loh. Kalian bisa lihat kan yang atas yang peach, yang bawah yang nude brown. Dan wanginya juga enak banget guys. Kayak wanginya tuh kayak wangi coklat gitu juga. Oke, sekarang lanjut ke produk selanjutnya. Ini gua ada juga beli Daily Made Loose Powder-nya Emina. Tuh, beratnya 20 gram. Dan dalamnya itu kayak gini guys. Dia itu jarnya dari plastik. Tuh atasnya warna kuning tutupnya. Ini yang gua beli yang nomor 1 yang light beige. Ini kita buka, tinggal diputer. Dan ininya lengket ke tutupnya guys, puffnya. Tuh, puffnya imut banget ya. Dan dia itu sayangnya nggak ada itu ya buat kita ngelipin jari gitu. Jadi cuman dipegang gini. Nah ini dia bulu-bulu gitu. Dan dalamnya gini. Tuh, ini masih ada plastiknya. Warnanya gini guys. Nah, jadi dalamnya gini guys. Lucu banget, dia kayak agak cembung gitu bagian tutupnya. Terus kita buka aja. Dalamnya kayak gini warnanya. Langsung aja gue coba swatch ke tangan gue. Tuh warnanya gini. Nah ini buat warnanya, ini yang warna sugar cane. Cantik banget ya warnanya guys. Tuh. Dan dia ada agak sedikit glitter-glitternya gitu loh, kalau kalian kelihatan. Oke, lanjut ke produk selanjutnya. Ini gua ada juga beli Cream Made. Nah ini best sellernya Emina nih, best seller banget. Gua beli yang nomor 8 dan nomor 11. Yang nomor 11 tuh yang namanya Amazeballs. Dan nomor 8 tuh yang Pumpkin Spice. Langsung aja gue buka. Nah, jadi dalamnya begini. Pasti udah banyak banget dari kalian udah punya Cream Made dari Emina ini ya guys. Kita coba swatch ke tangan. Ini
yang tadi yang pumpkin spice. Dan ini yang amaze balls. Tuh. Ini bisa di ombre. Yang pumpkin itu bisa dipakai buat base, sedangkan yang amaze balls ini kita bisa buat ditambahin di atasnya buat dijadiin ombre. Cantik ya warnanya. Lanjut ke produk selanjutnya, ini gua beli eyeshadow. Ini yang namanya Pop Rouge Press Eyeshadow. Ini yang warna nude tuh. Warna nude. Ini semua packagingnya selucu itu loh guys. Tadi yang buat eyebrow aja lucu banget. Ini yang eyeshadow. Ini dalamnya gini guys tuh. Warnanya ini ada yang coklat, ada yang agak pink gitu. Dan ini lebih soft lagi tuh. Dan ini ada aplikatornya tuh, atas bawah sama. Lanjut ke paket yang ketiga. Nah ini sebenarnya cuma satu sih guys paketnya, tapi kotaknya segede ini. Nah ini gua beli. Ini yang dari Dirmi Beauty, dia lagi diskon jadi 40-an ribu waktu itu. Makanya gua beli, ini yang dia kolaborasi dengan permen Yupi guys. Kita semua pasti udah pernah makan permen Yupi ya kan? Warnanya namanya Dear Sweetheart. Namanya aja bagus banget ya, Dear Sweetheart. Langsung aja gua buka. Guys, kalian lihat dong, ini packagingnya sebagus itu loh guys. Warna pink, terus dia kayak ada glitter-glitter gitu, cantik banget loh. Atasnya ada tulisan Yupi, dan bawahnya itu yang nama warnanya, yang Dear Sweetheart. Ini cantik banget, bener-bener. Dan ini di bagian bawah ini kalian bisa lihat sedikit warna dari dalamnya. Langsung aja gua swatch ke tangan gua karena gua udah gak sabar lagi. Hah, dalamnya juga bagus banget guys. Ini warna pink, bagus banget. Tuh. Ini aplikatornya kayak gini bentuknya. Dan dia wanginya kayak wangi coklat-coklat gitu juga sih. Langsung aja gua swatch di sini. Ini guys warnanya. Ini tadi dua ini yang Emina, sedangkan yang ini yang Dirmi Beauty warnanya kayak agak coklat-coklat gitu. Oke, bagus deh kalau dipakai di bibir. Oke, gua lanjut ke paket terakhir. Tapi ini paket yang spesial banget, paket yang paling gua tunggu-tunggu, yaitu ini paket dari BLP guys by Lizzie Para. Nah guys, yang ini gue beli dari website resminya. Soalnya gue beli yang bundle setnya. Sama ada gue beli lip coat. Nah dalamnya gini. Tuh. Langsung aja gue buka. Nah, jadi di dalamnya itu ada face base yang nomor 1, yang Warm Ivory. Nah, langsung aja gue buka. Ini ada segelnya juga sih guys, di bagian tutup-tutupnya. Tuh. Dan di dalamnya masih ada tutupnya lagi. Dan ada box, ada kotak gini kardusnya biar kotaknya itu nggak klenyek-klenyek loh guys. Nah ini dalamnya kayak gini, cantik banget ya packagingnya tuh. Nah ini dia ngeklaim dia lightweight, semi matte finish, non comedogenic, itu bagus banget ya guys, non comedogenic, dan dermatology tested. Dia juga ini non animal testing dan dia ini halal tuh, jadi semua orang bisa pakai guys. Ini yang light to medium. Coba langsung kita cobain ke. Oke guys, ini teksturnya dia cair banget ya. Coba langsung gua blend.
Tuh, ini udah gua blend guys, warnanya jadi gini. Oke, gua lanjut ke produk selanjutnya. Itu ada, ini yang gua bilang tadi, beauty blender. Ini dia collab dengan Jacquel. Mana tuh, Jacquel Beauty. Nah ini beauty blendernya lembut banget ya guys. Ini ada tulisan BLP. Ini bagian yang kotaknya, dan ini yang bagian lancip. Dan ini ada tulisan Jacquel itu. Warnanya juga cantik banget dan dia lembut banget. Oke, lanjut ke produk selanjutnya. Ini ada Butter Fudge. Ini lip coat. Gua langsung aja coba buka dulu. Ini ada segelnya di setiap produknya. Nah, jadi lip coatnya dalamnya kayak gini guys. Langsung aja gua cobain di sini. Warnanya kayak gini guys, cantik juga ya. Ini warnanya kayak agak nude-nude gitu, jadi kalau dipakai jadi yang lebih natural kesannya. Oke, lanjut ke produk yang selanjutnya. Ini juga ada face concealer. Ini yang concealer dari BLP yang warnanya namanya Like. Nah ini kita langsung aja buka, kita lihat dalamnya kayak apa aplikatornya. Nah guys, jadi aplikatornya kayak gini. Ini bisa gue bilang aplikatornya gede banget sih guys, dibandingkan aplikator face concealer gue yang gue punya. Dan di bagian tengahnya itu dia kayak agak cekung, makanya dia pas gua tarik gitu dia kayak ngambil produknya tuh cuman di bagian tengah sini loh. Nah gua coba aja langsung ke tangan gua. Tadi sebelumnya gua udah bikin tanda X buat kita ngelihat concealernya ini seberapa coveragenya. Oke deh, langsung aja gua coba. Dia benar-benar segede itu loh guys. Nah tapi buat bagian sininya tuh dia nggak ngambil banyak produknya loh tuh. Kalian bisa lihat kan, dia cuman fokus ngambil produknya tuh di bagian sininya aja, ujung sama di bagian tengah ini. Sekarang bakalan gua blend dulu. Kita blend, kita lihat sama-sama. Jadi sedikit ngeblur gitu guys huruf X-nya. Oke guys, tadi itu udah produk paling terakhir yang BLP concealer itu. Nah, semua belanjaan gua udah selesai gua tunjukin ke kalian, udah gua share ke kalian juga. Gimana guys, kalian suka nggak gua bikin konten kayak gini? Nah, sekian dulu video hari ini. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa di like. Dan jangan lupa juga komen, share ke teman-teman kalian yang suka makeup-makeup juga. Review-review atau unboxing-unboxing boleh di-share ke mereka. Dan juga jangan lupa tolong di-subscribe channel ini buat kalian yang belum. Nah, jangan lupa juga buat diaktifin tombol notifikasinya guys, biar kalau tiap kali gua upload video baru nih, kalian bisa langsung ternotifikasi guys. Gitu, sekian dulu ya video hari ini. Sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya. Bye-bye.